Belanja konsumen AS melampaui ekspektasi, pasar tenaga kerja tetap kuat, dan inflasi menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Pasar mengincar kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September. Ini tiga saham yang patut Anda simak. Yang pertama, Walmart menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan produk, dan menghemat sumber daya. Saham telah mencapai level tertinggi baru dan prediksi analis bullish. Yang kedua, drone Prime Air Amazon di Texas menghadapi reaksi keras karena keluhan kebisingan dari warga. Karena regulator dan lokal tetap menolak, saham menunjukkan tren bearish. Yang ketiga, Starbucks menunjuk Brian Nicole, mantan CEO Cipotle, sebagai pemimpin baru. Tetapi analis memprediksikan koreksi sebelum kenaikan lebih lanjut. Itu tiga saham pilihan kami untuk Anda.